Ya, oke, okay. Jumpa lagi ya bersama Zen Longo ya. Oke. Okay. Servis Jepara ya. Kita akan memperbaiki ya. Ini ya, nah kompresor freezer ya. Kompresor freezer ini macet ya, tidak bisa muter ya. Hanya mendengung ya. Oke, okay, kita akan mencoba ya. Seperti ini ya. Kita nyalakan untuk power ya. Ya, terlihat seperti ini ya. Angkanya besar sekali ya. 1000 terus dia untuk turunnya ya 600 ya, sepertinya pada kompresornya tidak mau muter ya. Oke, kita akan mencoba tanpa membongkar ya. Oke, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Ya, kita melepas untuk PTC ya, PTC atau otomatis ya, yang aslinya ya. Kita siapkan PTC yang kakinya dua ya, posisi di atas ya. Seperti ini ya, bisa nanti kita akan mencoba ya untuk menendang ya. Kita memberikan kapasitor ya untuk starting ya, pertama ya. Siapa tahu mau menyala ya. Kita siapkan seperti ini ya. Dan kita siapkan kapasitor ukuran yang lumayan besar ya. Kisaran 200 mikro ya atau lebih ya. Oke, bisa dilihat ya. Caranya kita seperti biasa ya, kita posisi pemasangan kabel seandainya ada di kiri kita ikut di kiri ya, dan kalau di kanan kita ikut di kanan ya. Nanti yang kaki PTC yang satu kita buat starting ya. Ya, dan kita siapkan tentang ampere ya. Kita siap seperti ini ya, bisa dilihat caranya ya. Kita colokan dan kita langsung melepas untuk kapasitornya ya. Ya, coba kita coba. Oh ya, oke. Ternyata nyala ya. Sempurna ya. Oke. Sangat mudah ya sekali ya untuk rekan-rekan ya. Angkanya sudah menurun ya menjadi ya 110 ya. Sepertinya pada kompresor sudah mau menyala ya. Sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan ya. Oke, nanti kita akan memflushing sekalian ya, karena sepertinya pada oli ya mungkin bermasalah ya karena macet ya. Oke, nanti kita akan mengecek untuk olinya ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Oke, kompresor sudah sempurna menyala ya, angkanya menjadi 112 kan. Ya, seperti ini ya, pada oli ya, keluar dari outputnya ya. Sepertinya kotor sekali ya untuk oli ya. Nyemprot dia karena dia sudah hidup ya untuk kompresornya ya, kita dorong ya. Ya, sementara kita biarkan hidup dulu ya untuk beberapa menit ya, karena habis macet ya untuk kompresornya. Oke, kita lanjut. Ya, oke, okay. Kita akan mengecek oli ya. Kita dapat menuang ya seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Oke. Okay. Ya, ternyata ini ya. Olinya luar biasa ya. Kotor sekali ya. Dia sudah berwarna hitam ya. Hitam ya, karena mungkin ya ini kulkas dulunya pernah di servis ya. Mungkin dulu tidak di flushing ya. Oke. Okay. Nanti kita ini ya, kita akan flushing untuk ini ya, apa kompresornya ya. Seperti ini ya, percuma ya kalau kita gunakan ya,
tidak akan tahan lama ya. Nanti kita akan mengganti juga untuk olinya ya. Ya, kita harus mengeluarkan oli ya, semuanya ya, karena nanti kecampur dengan oli yang baru ya, sayang sekali ya. Oke, kita akan mendorong dengan kompresor ya, biar lebih habis ya untuk olinya. Dan nanti kalau bisa kita harus memflushing ya, kita dorong lagi ya dengan menggunakan thinner ya, kita dapat menggunakan thinner ya, karena kalau tidak kita bersihkan ya, nanti sayang sekali ya untuk olinya kecampur ya. Oke, kita siapkan seperti ini ya kompresor ya. Ya, setelah kita dorong ya, oli yang tadinya tidak keluar ya, kita dorong dengan kompresor keluar semua ya, seperti ini ya, habis ya, dia terdorong ya dengan tekanan tinggi ya, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Thank you.
Ya, kita lakukan berulang-ulang ya, biar benar-benar bersih ya. Oke, nanti kita akan mengganti dengan oli yang baru ya. Oke, kita lanjut ya untuk videonya. Ya, oke, kita siapkan thinner ya. Kita masukkan ke dalam suntikan ya. Dan kita dorong di bagian inputnya ya. Seperti ini ya, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan ya. Biar lebih bersih ya untuk bagian bawahnya ya. Dan bagian dinding-dindingnya ya. Ya, untuk mengeluarkan thinnernya ya, setelah kita ini ya, kita goyang-goyang seperti ini ya untuk dinding-dindingnya biar bersih ya. Kita akan mendorong dengan menggunakan kompresor lagi ya. Oke, bisa dilihat ya. Ya, untuk kotorannya ya, lumpur-lumpurnya keluar semua ya, seperti ini ya, bercampur oli ya dan air ya. Oke, sangat sangat ini ya, sangat kotor sekali ya. Kita harus melakukannya berulang-ulang ya. Oke, seperti ini ya. Ya, seandainya sudah benar-benar bersih ya, kita dapat mengganti olinya ya dengan yang baru ya. Oke, nanti kita akan mengisi ya untuk olinya ya. Oke, untuk pengisian oli ya, kita standarkan untuk aslinya ya. Dia biasanya menggunakan 250 sampai 300 mili ya. Oke.
Ya, untuk pengisian oli ya, kita dapat menyalakan untuk powernya ya. Dan kita tutup ya untuk bagian input yang satu ya, dan yang satunya lagi kita masukkan kepada olinya ya. Kita berikan selang ya. Bisa dilihat ya seperti ini ya. Ya, untuk kompresor kita berikan power ya. Pada kompresor sudah menyala ya. Oke, kita tekap seperti ini ya. Untuk inputnya ya, yang satu selangnya kita masukkan ke olinya ya. Dia akan menyedot ya, olinya ya. Seperti ini akan habis ya. Oke, sangat mudah ya. Ya, pada ampere turun ya, angkanya menjadi 93 ya, di bawah 100 ya. Asalnya ini ya 110 ya, karena sudah kita menggunakan oli yang baru ya, lebih enteng ya untuk sistemnya ya. Oke. Ya, untuk kompresi ya bagus sekali ya, kuat sekali ya, kita menahan tidak kuat ya. Ya, tidak mungkin ya kita kuat ya, karena dia dapat menekan sampai 400 sampai 500 PSI ya. Oke. Ya, sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan ya, untuk para teknisi ya yang mengalami kompresornya macet ya, sangat mudah sekali, dan caranya mempusing ya untuk kompresor ya yang bermasalah ya. Oke, ya, oke, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan ya, dan jangan lupa untuk share ya videonya, dan klik subscribe dan klik lonceng ya untuk dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru ya.